Sementara itu di Kuala Krai, 92 buah rumah di atas tanah lot milik penduduk terjejas banjir pada Disember lalu sedang giat dilaksanakan. Ia dijangka selesai pembangunannya pada bulan Mei depan. Adun Dabung Datuk Ramzi Abdul Rahman berkata, projek berkenaan dalam pemantauan Jabatan Kerja Raya JKR. Sementara 25 buah rumah lagi masih dalam proses melantik kontraktor dan dijangka disiapkan dalam tempoh masa 75 hari. Sementara Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar pula bertindak melaksanakan projek membaik pulih rumah-rumah penduduk yang mengalami kerosakan akibat banjir dengan kos baik pulih antara RM5,000 ke RM10,000 sebuah. Kat ni Kuala Krai ni dalam proses kita duk bina sekarang ni 92 biji dan 25 lagi dalam proses kita nak lantik kontraktor lah untuk pembinaan baru. Dan rumah-rumah yang dibuat ni kita jangkakan akan siap dalam tempoh 75 hari. Dan insyaAllah hak ni kita jangka akhir bulan Mei dan mereka sempatlah duduk dalam bulan Ramadan ni insyaAllah. Sebanyak RM3.169 juta diperuntukkan melalui Kesedar untuk membaik pulih kemudahan infrastruktur yang rosak di jajahan Kuala Krai. Beliau memberitahu pemberita selepas membuat tinjauan proses pembinaan rumah baru penduduk terjejas banjir di jajahan Kuala Krai.